rumah, selamat datang kembali. Untuk yang pertama kali gabung, selamat datang. Dan untuk teman-temanku returning subscriber, aku ucapin selamat datang kembali. Dan apa kabar kalian semua? Harap baik-baik aja. Kami masih di rumah hari ini. Dan ingat, stay home. Oke, sesuai titelnya, aku nggak tahu kalau video ini aku bakal upload atau enggak. Karena kebetulan hari ini aku kedatangan paket yang aku order online. Tahu kan ya, toko-toko kan pada tutup sekarang. Dan aku lihat ada notification dari Mango bahwa mereka ada mid season sale di sini di Eropa, di Belanda khususnya. Karena aku nggak bisa keluar dan beli barangnya juga langsung ke toko, aku cuma beli online saja. Dan tanpa lama-lama, aku mau unboxing paket ini. Barangnya belum lama masuk. Anak-anakku yang katanya mau bilang, yuk unboxing sama-sama mama. Tapi nggak tahu mereka kemana. Sekarang lagi ke atas mereka berdua. Dan lama-lama aku penasaran mau lihat langsung. Yuk, jadi paketnya seperti ini. Oke. Mana nih bukanya? Sini. Ini dan okay. Alright. Aku pesen trench coat. Aku beli 2 item. Jadi barangnya kayak gini. Masih di hanger dan seperti itu teman-teman. Aku buka ya langsung ya. Nah, ini dia bahannya. Ini ukurannya extra small. Lupa bayar berapa, tapi nanti aku taruh di sini ya. Dari berapa aku dapat potongan berapa dan aku bayar berapa. Okay. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Sama. Ini juga trench coat tapi aku ambil yang ukurannya sedikit besar. Yang tadi itu extra small, yang ini aku ambil ukuran small. Dan hanya warnanya yang lain. Ini aku ambil navy blue warnanya. Coba pasin dulu terus kalian lihat ya. Shopku dengan trench coat yang baru aku beli. Jadi ini yang warna biru navy. Aku ambil memang ukuran sedikit longgar. Dia ukuran S dan yang warna klasik trench coat ini ukuran extra small. Cuman yang extra small ini sedikit sesak di bagian dada.
sini, tapi nggak apa-apa kalau pakai baju sedikit tapi soalnya aku masih pakai baju yang tebal ya, sekarang masih lumayan dingin. Dan ini aku beli di H&M, murah meriah. Aku suka sama bahannya, kualitasnya juga oke punya. Nggak sangka kalau aku nggak pernah beli trench coat dari Mango, dan ternyata bahannya bagus dan well made. Ini kancingnya juga dipasang bagus ya. Biasanya kalau beli jas-jas dari Zara begitu atau dari Mango, apalagi yang bagian-bagian begini, mereka tuh jahitnya biasanya bukan asal-asalan tapi kayak kurang kuat gitu loh. Banyak juga yang aku beli aku justru masih mesti jahit sedikit untuk nguatin kancing-kancingnya ini. Oke. Nah, Aizia bisa aku bilang bagus juga kualitasnya, dan aku nggak nemu cacat dari belanja online kali ini. Dan kalau kalian tertarik, aku bisa link di bawah ini untuk trench coat yang ini dan ini. Aku link di bawah ya, supaya siapa tahu kalian tertarik. Ini bisa aku pakai buat spring, sekarang kan sudah spring juga di Belanda, dan lumayan belanja online di rumah walaupun toko-toko tutup. Oke, itu aja video kali ini, iseng vlog shopping online ku hari ini. Dan harap aja kalian suka dengan video yang seperti ini. Aku belum punya video yang unboxing video kayak gitu, aku belum, ini yang pertama kalinya. Terima kasih ya udah mau mampir dan udah mau nonton video ini. Kalau tertarik dan suka dengan video-video kayak gini, kasih like lah dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video yang mendatang dan berikutnya. Yes, bye-bye. Malam ini kita lagi mau makan sushi karena pesan ini jadi gak masak. Selamat makan.